قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب رب العالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله، puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersama-sama malam hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang besar, dihadirkan kembali di majlis yang di dalamnya dibacakan zikir, dibacakan salawat, dibacakan sirah, sejarah perjalanan hidup manusia paling mulia, dibacakan doa, dibacakan kajian-kajian tentang ilmu, dan mudah-mudahan semua yang hadir Allah beri keikhlasan insyaallah, sehingga tidak ada satupun yang pulang dan beranjak dari majlis ini kecuali mendapatkan manfaat, manfaat di dunia wal akhirah, manfaat untuk dirinya, keluarganya, keturunannya, orang tuanya, dan orang yang dicintainya insyaallah, dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita berharap Allah selalu ingatkan kita supaya kita selalu memasang niat yang baik, karena di dalam perjalanan seorang manusia saat beribadah tidak akan lepas dari gangguan, tidak akan lepas dari ujian. Bahkan musuh kita, hamba Allah, manusia, Bani Adam ini sangat banyak. Mereka licik, mereka tidak pernah putus asa, mereka berjuang supaya menjadikan kita yang beramal gagal, amalnya tidak dapat pahala. Sehingga kadang-kadang kita perlu cross check niat kita, kita perlu kembali tata niat kita supaya saat kita berupaya melakukan amal ibadah betul-betul tidak salah niat dan tidak salah tujuan, betul-betul murni dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hiasi keikhlasan dalam jiwa kita, hiasi keikhlasan dalam amal ibadah kita. Allah tegur kita selalu supaya kita benar-benar tujuannya Allah dalam beribadah, dan mudah-mudahan setiap yang tujuannya karena Allah pasti akan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena enggak mungkin tidak mungkin amalan yang dikerjakan selain Allah itu bisa istiqomah. Enggak mungkin amalan yang tidak karena Allah bisa langgeng dan bermanfaat. Kalaupun ada, bisa bertahan, ada batasnya. Kalaupun dia bertahan karena dia ada kepentingan selain Allah, kalau bertahan pun karena terpaksa, kalau bertahan pun bisa berbuat tidak ada pahalanya, tidak dapat pahala di akhirat. Mungkin di dunia dia dapatkan, tapi di akhiratnya enggak dapat apa-apa. Na'udzubillah min. Makanya kita berharap mudah-mudahan setiap amal ibadah kita, sekecil apapun ibadah kita, Allah beri keikhlasan mudah-mudahan insyaallah. Allah hiasi dengan ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan keikhlasan itu selalu dalam jiwa kita dalam setiap amalnya insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal
Karena enggak mungkin manusia bisa tiba-tiba muncul ikhlas gitu. Ikhlas itu pemberian, diberikan lewat wasilah, lewat perantara. Perantaranya adalah orang-orang yang telah mendapatkan keikhlasan tersebut. Kita mendekat mereka, kita mengikat kepada mereka, kita duduk dengan mereka, kita mencintai mereka, orang-orang yang ikhlas, maka Allah akan tularkan sifat ikhlas tersebut kepada kita insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Enggak bisa ikhlas itu dipelajari, dihafalkan, kemudian dipahami dengan kitab, enggak bisa. Ikhlas itu ilmu yang bisa ditularkan. Cuma bisa lewat penularan. Ditularkan dari hati orang yang sudah punya ikhlas. Sinyal itu bisa disambungkan kalau nyambung. Sinyalnya dipancarkan, kalau kitanya siap, ada alat yang bisa nyadap sinyal, maka sinyal itu akan nyambung kepada kita. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ikatkan kita dengan orang-orang ikhlas, sehingga sifat ikhlas yang ada dalam hati mereka menular kepada kita. Insya Allah. Amin. Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Amin. Duduk. Mujalasatul akhyar taj'aluka khair walau kunta minal asyrar. Mujalasatul akhyar taj'aluka al-khair atau taj'aluka min ahlil khair walau kunta minal asyrar. Duduk bersama orang-orang baik, duduk berkumpul dengan orang-orang baik, mendekat kepada mereka orang-orang yang baik, menjadikan kamu jadi baik, ketularan baik. Amin. Duduk dengan orang yang ahlil khair akan menjadikan kamu khair. Walau kunta minal asyrar, sekalipun Anda bukan orang baik, Anda orang buruk sekalipun, Anda orang tidak baik sekalipun, tapi sering duduk dengan orang baik, lama-lama ketularan baik. Kebalikannya, Mujalasatul asyrar taj'aluka min ahli syar walau kunta min ahli khair. Na'udzubillah min dzalik. Duduk dengan orang-orang buruk, duduk dengan orang-orang yang sifatnya tidak baik, sombong, riya, ujub, doyan ngerasani, senenge nyalahna wong, senenge su'udon, senenge goroh, pelit, macam-macam sifat yang buruk itu. Duduk dengan orang-orang yang semacam itu akan membawa kamu buruk, akan menjadikan kamu menjadi orang yang buruk. Ketularan sombongnya, ketularan pelite, ketularan jahate, ketularan apa maning kok, rianya, ketularan seneng su'udonnya, seneng rasani, ketularan. Walau kunta minal akhyar, walaupun Anda aslinya orang baik, aslinya apik, tapi jagongannya gerowong ora apik, ketularan ora apik. Sifat-sifat ini akan menular. Makanya kalau ingin ikhlas, ya duduk dengan orang yang punya sifat ikhlas. Kalau ingin takut sama Allah, ya duduk dengan, berteman dengan orang-orang yang takut sama Allah. Kalau ingin jujur, ya duduk selalu dan berteman dengan orang-orang yang jujur. Kalau ingin jadi orang yang loman, yang dermawan, yang suka memberi, berteman dengan orang yang dermawan, nanti lama-lama menjadi dermawan. Kalau ingin dengan orang yang ahli zikir, ingin ahli zikir, duduk dengan orang-orang yang ahli zikir, lama-lama ketularan melu-melu zikir. Jenengan duki teng majlis, datang ke sini. Tadi baca ya Nabi salam alaika saat berdiri. Karena di dalam sini mau enggak mau ikut-ikut mulutnya. Mau enggak mau ikut-ikut. Orang berdoa amin-amin, jenengan mau enggak mau karena lingkungannya amin semua, mau enggak mau ke bawah. Amin. Orang mendengarkan pengajian, jenengan duduk tengah-tengah mereka, mau enggak mau mendengarkan pengajian, mendengarkan yang baik. Jadi kalau duduk di tempat baik bersama orang baik, akan kebawa baik secara otomatis. Amin Allahumma. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, dihadirkan di majlis khair, didudukkan bersama orang-orang ahli khair. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita khair insyaallah. Amin Allahumma.
Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang ahlil khair, orang-orang yang baik di dunia dan di akhirat, bersama mereka menghiasi diri kita dengan sifat-sifat baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya bersyukur setelah duduk di majlis khair, kemudian bersama ahlil khair melakukan kebaikan-kebaikan, syukur alhamdulillah. Kemudian teliti niatnya. Teliti niatnya sudah beres belum? Tujuannya apa saya duduk di sini? Untuk apa saya berlama-lama di sini 1 jam, 2 jam? Untuk apa? Apa yang saya cari? Sekedar mendengarkan tausiah saja? Atau ingin hati bersih? Atau ingin menjadi orang yang benar dan selamat? Atau ingin husnul khotimah? Atau ingin orang tuanya supaya bahagia? Atau ingin Nabi supaya senyum karena saya duduk di majlis khair? Atau ingin didoakan dan diridhoi oleh guru-gurunya? Atau tergantung niat. Tergantung niat. Kadang satu majlis dengan jumlah sekian banyak orang, misalnya 300-400 orang ini, setiap yang pulang tidak sama dapatnya, tergantung niatnya masing-masing. Ada yang duduk ingin supaya Nabi ridho karena Nabi senang amalan semacam ini. Ingin supaya guru saya ridho karena guru saya menyarankan selalu hadir majlis ilmu. Ingin orang tua saya ridho karena orang tua akan lihat anaknya hadir majlis akan ridho. Pengen orang tuanya ridho, pengen gurunya ridho, pengen Kanjeng Nabi ridho, pengen Gusti Allah ridho. Terus ingin supaya dapat berkah, ingin supaya dapat husnul khotimah, ingin supaya hatinya bersih, ingin supaya jadi orang yang tawadu, karena yang dibahas kajian sifat tawadu misalnya. Ingin supaya jadi orang yang ilmunya manfaat, ingin ingin zikir, ingin bersolawat, ingin supaya nanti anaknya ahli zikir, ingin supaya anaknya ahli solawat, ingin. Setiap yang diniatkan dan dikabul maka pahalanya sejumlah yang diniatkan insyaallah. Amin Allahumma. Maka silahkan, pintu terbuka lebar, mau niat 10, mau niat 20, mau niat 30, tergantung kita masing-masing. Kalau mau niat 1 ya monggo 1. Aku ora bisa niat siji bewe, ya liya siji. Ah, beb pengin banyak tapi enggak bisa niat, beb. Saya ingin dapatnya banyak. Dari hasil majelis ini saya duduk ingin dapat banyak macam-macam, tapi saya enggak bisa. Kalau orang-orang soleh bisa, husnul khotimah, riya supaya hilang, ujub supaya hilang, menjadi tawadu, menjadi khair, menjadi ahli zikir, menjadi orang yang husnul khotimah, banyak niatnya. Saya enggak bisa seperti itu karena saya baru belajar gimana cara niat yang baik. Ya sudah, Anda masukkan niat Anda ke dalam niatnya orang-orang soleh. Ya Allah, saya niat hadir di majelis ini seperti niatnya orang-orang soleh waktu hadir di majelis, seperti para aulia waktu mereka hadir, seperti para solihin waktu mereka hadir. Karena para aulia, para solihin itu dalam majelis niatnya banyak banget dan baik-baik. Mereka tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka ma'rifah. Satu amalan membuka pintu niat 70 kadang-kadang. Membuka pintu niat, kadang-kadang amalannya sama dengan yang lainnya tapi karena di'arif billah, tahu bagaimana mengetuk rahmat Allah, bagaimana membuka jalan rahmat dan keberkahan dari Allah. Jadi satu amalan 70 niat kadang-kadang mereka. Ya sudah, kita niat seperti niatnya mereka insyaallah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Sehingga kadang-kadang pangapunten Kang Kanta, sama-sama zikir, sama-sama baca Quran, tapi di sisi Allah beda jauh. Ini baca Quran satu juz, ini baca Quran satu juz. Yang ini bagaimana niatnya bagus, niatnya tahu bagaimana baca Quran yang bagus, niatnya banyak seperti gurunya, seperti ini, seperti niatnya. Yang satu niatnya baca Quran saja. Sama-sama satu juz, sama-sama satu juz. Capeknya sama-sama capek, lamanya mungkin sama-sama lama, tapi pahalanya di sisi Allah, kemuliaannya di sisi Allah, yang niatnya bagus dan tulus serta khusyuk lebih tinggi jauh. Makanya enggak sama. Hal yastawi Allah dalam Al-Qur'an, Allah ingatkan kita. Allah tanyakan pertanyaan kepada kita supaya kita berpikir. Padahal pertanyaan ini enggak butuh jawaban maksudnya. Sudah jelas jawabannya, tapi Allah ingatkan lagi supaya kita sadar. Allah bertanya dalam Al-Qur'an, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Hal yastawi, apakah sama, sejajar, imbang? Apakah sama? Alladzina ya'lamun, orang-orang yang paham ilmu, ngerti ma'rifah,
ya'lamun ay ya'rifun, ma'rifah kepada Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mengenal Allah, ma'rifah, ngerti ilmu, paham agama dan sebagainya, walladzina la ya'lamun, dengan orang yang enggak ngerti apa-apa? Orang yang ma'rifah sama orang yang enggak, orang yang alim sama orang yang enggak, sama. Allah padahal enggak butuh jawaban, kita tahu. Artinya di sini, apakah sama zikirnya orang-orang yang hatinya kenal Allah sama orang-orang yang cuma mulutnya saja? Apakah sama qiraatul Quran, orang yang takut sama Allah, baca Quran tapi gemeter? Walaupun satu juz, ini dua juz, tiga juz, atau satu khataman, apakah sama? Enggak sama, demi Allah. Satu kalimat la ilaha illallah dari orang yang ya'lamun, orang yang mengenal maknanya, tahu hakikatnya, bergetar jiwanya, khusyuk saat menyebutnya, keluar dari dalam hati dengan tulus, dengan yang satunya la ilaha illallah la seibu misalnya. Ini satu kali, ini seribu. Apakah sama? Enggak sama. Yang lebih kenal Allah, yang lebih ma'rifah, yang lebih tahu, yang lebih banyak memasang niat yang baik karena tahu jalurnya yang benar, ini lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang satu kalimat la ilaha illallah dari orang yang ma'rifah kepada Allah dengan seribu atau bahkan 10.000, 100.000 sekalian la ilaha illallah dari orang-orang sekelas awam yang enggak paham apa-apa, cuma baca banyak aja, itu kualitas di sisi Allah satu ini lebih besar bobotnya di sisi Allah. Satu lebih besar, lebih berat, lebih mulia ketimbang 100.000 dari orang-orang yang cuma mulutnya saja la ilaha illallah tapi hatinya kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Ini enggak sama. Satu zikiran, tasbihan, satu tasbihan. Siji tasbihane ngerti cara tasbihan sing bener, artine manceleng Gusti Allah, khusyuk, wedi, gemeter. Siji pada bayi tasbihan muter tasbih goro sangkame umbis-umbis. Atau sumbus-sumbus sebetulnya. Gerak-gerak misalnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu subhanallah, satu subhanallah. Tapi yang satu subhanallahnya lain. Yang satu subhanallah menggetarkan arsy. Subhanallahnya itu arsy goncang karena keluar dari hati yang ma'rifah. Yang satu subhanallahnya mumbul sekilan dari kepalanya aja enggak. Beda. Sama atau beda? Beda jauh. Nah, kita belajar. Kita kalau enggak bisa seperti mereka para arifin billah, para aulia, ya kita niatkan, masukkan niat kita sama mereka saja sudah. Insyaallah barokah. Amin. Allahumma ya Allah, saya mau zikir seperti orang-orang yang soleh, yang ma'rifah, para aulia yang sedang zikir, niatnya seperti mereka. Beres. Ya Allah, saya mau zikir seperti zikirnya guru-guru mulia. Ya Allah, saya mau sholawat seperti sholawatnya orang-orang yang sudah kenal bagaimana sholawat yang baik kepada Nabi. Terus niat seperti niatnya para sholihin, insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Jadi silahkan, jangan lupa pasang niat selalu. Setiap kita melangkah melakukan amal ibadah, di tengah jalan ingat, saat duduk ingat niat, saat mau bangun ingat niat, terus hantui pikiran dan hati kita dengan niat-niat yang baik supaya amal ibadah kita diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian Manhajus Sawi. Kemarin masih tentang adab-adab yang harus dijaga oleh orang-orang yang memiliki ilmu, di antaranya tawadhu. Mudah-mudahan Allah hiasi kita dengan tawadhu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Dulu Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan, saudara saya Habib Thahir bin Husain, kemarin yang kajian terakhir, setiap melihat orang yang punya ilmu kemudian sedikit langsung datang langsung belajar, saya mau baca kamu. Mendengar ada orang yang ma'rifah, datang belajar. Mendengar ada orang yang bahkan yang lebih rendah dari dia tapi yang mau ngajar, mau duduk belajar, mau hadir di majelisnya orang yang lebih rendah dari dia, mau ngambil ilmu di bawahnya levelnya dia. Kalau di atasnya kita belajar sama orang yang lebih alim, wajar. Wajar boten? Gampang apa angel belajar karo wong sing luwih alim? Ya wajar, kita butuh ilmunya, dia lebih alim, kita duduk pantas tidak? Pantas. Mudah tidak? Mudah, tapi duduk di majelisnya orang yang level ilmunya di bawah orang tadi, susah tidak? Sengi sore jagong nang majelis muridnya misalnya, muridnya mulang dua majelis, kita belajar, bukan mendengarkan, bukan ngajar, bukan ngisi tausiah. Kalau ngisi tausiah di majelis muridnya enggak ada masalah, ngaji sama muridnya.
kira-kira gampang apa angel? Ya ora muridnya kok gulil adep kok bisa kayak sing nyong nyong kon ngaji goro kae sing ben ngaji goro nyong. Saya hadir di situ belajar sama dia. Dia dulu belajar sama saya. Dia bisa gitu dari saya. Kadang-kadang muncul semacam itu. Na'udzubillah min as'alullah wal afiyah. Jadi tawadhu diantaranya tanda-tandanya semacam itu. Mau mengambil manfaat, faedah, ilmu dari orang yang selevel atau bahkan yang lebih di bawahnya dia. Di sini sebutkan, jadi mau belajar terus dari siapapun itu tawadhu. Apalagi dari orang yang lebih rendah itu lebih hebat lagi. Jadi ngambil manfaat dari siapapun, enggak peduli. Pokoknya ada manfaat, ada ilmu di situ. Walaupun yang ngajar kadang-kadang kelasnya di bawahnya dia, ambil manfaat, ngaji, nambah. Itu tanda orang yang tawadhu. Jangan di sini sebutkan. Waqala Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ini seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Seorang tabi'in yang jalil, rabbani, al-hafidh, al-mukri, al-mufassir, al-syahid. Orang yang hafidh, hafidh itu biasanya apal hadith ribuan, ratusan ribu hadith. Mufassir, orang yang ahli tafsir, al-syahid, yang meninggal dalam keadaan syahid karena dibunuh oleh Hajjaj saat itu. Dibunuh oleh Hajjaj karena bertahan, mempertahankan ilmu, tidak mau hormat sama ula apa sama Umaro yang fasik, enggak mau. Dia tetap mempertahankan, enggak bisa. Suruh nurut aturan pemerintah yang langgar ajaran Allah, enggak mau. Sampai akhirnya dibunuh dalam keadaan syahid. Sa'id bin Jubair ini mengatakan, tabi'in ini mengatakan, apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair? La yazalu rajulu aliman ma ta'allam. Tidak akan lepas sifat kealiman seseorang, masih dianggap alim orang ini selama dia mau belajar. Jadi justru orang dianggap alim ini jika dia mau selalu belajar, enggak berhenti belajar, terus ngambil ilmu, nimba ilmu. Dia walaupun sudah alim tapi masih ngambil ilmu, berarti status ilmunya tidak akan lepas. La yazalu rajulun aliman ma ta'allam. Tidak akan hilang sifat seorang alim dari ilmunya selama dia mau belajar. Fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa. Apabila dia sudah mulai meninggalkan belajar, ora gelem ngaji maning, ora gelem ngrokna nasihate maning, hadir hol moh, hadir mulud moh, hadir majlis moh, ning dundang kon ceramah lah teka. Tapi kon jagong tok moh, misalnya umpama ada majelis dipanggil, saya untuk apa dipanggil? Ya pengin berkah jenengan rawuh mau, enggak suruh ceramah. Oh enggak bisa, saya sibuk. Hadir enggak mau. Kalau ceramah mau. Berarti kan ada waktu aslinya. Tapi kalian enggak suruh ceramah, suruh hadir. Kecuali sih ada acara lain gitu kan enggak suudon. Enggak, ada waktunya. Bisa hadir enggak mau. Banyak panggilan undangan-undangan yang dikasih waktu untuk ceramah saja dia datang. Tapi yang enggak dikasih untuk waktu ceramah dia enggak datang, umpama tanpa uzur artinya. Atau kadang-kadang ada orang pengin hadir, dihadiri pengin berkah dihadiri majlisnya. Bukan untuk ngisi, untuk didoakan misalnya. Enggak mau. Saya suruh hadir majlis kecil, saya hadir jamiahan, saya ngajar anak kecil, saya ngajar anak yang cuma 40 orang. Saya bisa ribuan. Saya bisa la haula wala quwata. Saya suruh ngajar di musola, saya suruh khutbah Jumat. Oh, saya biasa terjam terbangnya keluar Jawa suruh khutbah Jumat misalnya. Itu saya pernah dengar itu omong-omong itu. Ajib. Artinya enggak mau nambah ilmu lagi, dia merasa di atas, sudah enggak butuh. Biar orang yang butuh sama saya enggak butuh sama orang lain, apalagi di bawah saya enggak butuh. Ini enggak tawadhu ini orang semacam ini. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga di sini disebutkan fa idza taraka ta'alluma, kalau sudah mulai dia yang tadi ya alim tadi yang punya ilmu tadi meninggalkan ta'lim, enggak mau ngaji, enggak mau belajar, enggak mau mutala'ah bareng sama santri atau wong loro baca kitab bareng mutala'ah atau hadir di majelis orang lain, ada hall dikejar ingin tabarukan dengarkan ceramah, mau ngerekam dan sebagainya, enggak mau sudah.
maunya dia yang didatangi untuk orang ngaji padanya. Wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia merasa sudah enggak butuh lagi, sudah wis. Waktafa, cukup, wis awit ciliknya ngaji tahunan. Pirang tahun aku nang pondok warik, gedene sing sega pondok. Saking suwe nang pondok, merasa enggak butuh lagi sudah, Mas. Paham ya? Paham enggak? Wa dhanna annahu qad istaghna waktafa, dan dia merasa sudah cukup, enggak butuh lagi ma'indahu yang dia miliki. Tafsir bisa, tajwid bisa, tauhid ahli, hadis ahli, fikih apa mana, wis paham kabeh, kitab wis tak atam nang kabeh. Sudah merasa cukup gitu. Yang dia miliki sudah enggak apa ente taklimnya? Safinah. Lah, Safinah nyong biasa baca apa? Nahunya Jurumi. Ah, Jurumi nyong biasa Alfiah Godolan. Lihat yang lebih kecil tuh enggak, karena dia sudah merasa cukup, enggak butuh. Ini kecil misalnya. Sehingga enggak butuh duduk lagi sudah. Apa taklimnya? Jenengan majelisnya apa? Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Saya Sahih Bukhari. Lebih tinggi lagi gitu ya. Jenengan tasawufnya apa? Minhajul Abidin. Saya Ihya Ulumuddin. Majelis saya ini Ihya Ulumuddin. La haula wala quwata. Kadang melihat yang lebih enggak mau. Karena dia merasa cukup, dia lebih sudah enggak butuh yang dibuang, yang tadi itu di bawahnya dia semua. Waktafa ma'indahu, merasa cukup dari yang dia miliki. Fahwa ajhalu mayakun. Dengarkan ini ucapan seorang tabi'in jalil, al-alama, ahli tafsir. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Maring nabi itu satu generasi tok ketemu nih. Perak nemen maring anjeng. Berarti ngajine goro sahabat, ngajine goro murid kanjeng nabi langsung. Ini ucapannya, dengarkan. Selama orang alim masih mau belajar, dia level alimnya atau label alim, maaf, label alimnya masih nempel. Selama masih mau ngaji, hadir, label alimnya tidak lepas. Kalau memang dia alim, kalau memang dia ahli ilmu ulama. Pokoknya wong alim ning masih gelem ngaji, masih gelem hadir mendengarkan, walaupun yang didengarkan lebih di bawahnya, majelis yang dikaji lebih di bawahnya, masih, maka label alimnya masih nempel. Lepasnya saat kapan? Lepasnya menjadi ajhal mayakun, menjadi orang yang paling bodoh, bukan bodoh lagi, paling bodoh. Akan lepas sifat alimnya, label alimnya, titel alimnya, saat dia sudah tidak mau ngaji dan merasa cukup. Orang butuh. Saat dia merasa saya sudah enggak butuh, saat dia merasa enggak perlu taklil lagi, gimana para nama-nama jebule sing dikaji kitab sing kemien nyong wis apal kodolanan nyong ke kitab apa nyong teka gitu. Para nama-nama jebule kajiannya kitab sing kemien nyong jamane masih nang pondok be apal. Artinya dia merasa sudah enggak butuh itu semua, maka di saat itu kata beliau fahwa ajhalu ma yakun, maka dia di saat itu posisinya sebagai orang yang paling bodoh. Na'udzubillah min. Jadi ukuran alim ora iki kudu apal kitab, hatam kitab, pinter ceramah, buka kitab, santri nakeh. Ukuran alim bukan itu saja. Ukuran alim yang benar adalah kalau dia masih selalu membutuhkan ilmu dari siapapun. Dari, paham ya? Nah, dia masih alim berarti. Kalau sudah tidak butuh ilmu lagi, maka dia bodoh. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu ardhah mengatakan, "Lau ahadun yaqul," kalau ada seorang mengatakan, "Ana alim," fahuwa ajhalun nas. Kalau ada seorang mengatakan, "Saya alim, saya orang yang alim, saya paham, saya paling," maka dia adalah orang yang paling bodoh. Umpama wong alim ngomong kowe be ora bener apa maning kita orang sing kelas santri ya. Santri pinian durung pantes. Saya dan kalian ini belum pantes menjadi ya durung pantes santri, kelas be lagi belajar, belajare be kadang-kadang angot-angotan ana tengkan ora, giliran teka kadang-kadang ana ngantuk ana ora. Ngajine seminggu pisan apa bindo. Terus pangapunten gak kata, kadang-kadang ngomong kaya ngungkuli wong alim. Ngomongnya kaya ngungkuli wong alim. Kadang-kadang dikritik wong alim. Kadang-kadang ustad dikritik, kiai dikritik. Masya
Allah. Berarti goblok-goblok e wong. Ngaku tok ben ngaku pinter, goblok apa maning wis maaf, wis bodoh asli bodoh ngaku pinter nyalahna wong sing pinter. Nyalahna wong sing pengalaman, nyalahna nah wis naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat itu dari kita insyaallah. Mudah-mudahan berkat ngaji malam ini sifat-sifat yang buruk Allah hilangkan. Kalau ada dalam diri kita Allah bersihkan malam ini insyaallah. Amin Allahumma. Pengin sing atine selamat, lisane selamat, kabeh anggota tubuhnya selamat dari ucapan-ucapan, dari pikiran-pikiran, dari omongannya enggak benar insyaallah. Amin ya rabbal. Pengin selamat apa pengin alim? Alim tur selamat ya. Nggih nggih. Alim tur digawe ora oleh kelorone kon milih salah siji ya milih selamat e wis. Insya orang nak loro-loro alim alim selamat selamat milih siji baik ya selamat ya. Daripada alim ora selamat. Yo nggih. Sing arane selamat aja cengar-cengir. Mudah-mudahan selamat temenan insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi artinya di sini kita cari ilmu tujuannya untuk keselamatan, bukan untuk alim-alim, bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk dianggap dia alim, pinter, paling pentol, wah 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 hebat, acungi jempol, dianggap macam-macam, bukan itu, bukan. Kalau diacungi jempol sedunia, ternyata Allah cemplung ke neraka, apa artinya itu? Manusia cempol sedunia, sedunia ngangkat tangan, salut, tapi di akhirat Allah hinakan, apa artinya? Gak butuh ini kita ini. Butuh ridho Allah, butuh keselamatan. Saat ngaji makanya niat yang baik. Supaya kita selamat. Selamat jalurnya lewat ilmu maksudnya lo. Karena orang mungkin wong pengin selamat, orang oh, ilmu ya kangelan. Mulane ngaji tujuannya dudu luru ilmune go alime, go pintere, go wah-wahan tapi luru ben jadi tambah ilmune, tambah wedi, tambah ilmune, tambah hati-hati, tambah ilmune, tambah maksudnya begitu supaya selamat supaya Allah kasih keselamatan kita dunia dan akhirat insyaallah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah kita dengar dari ucapan seorang tabi'in maka Habib Zain dalam kitab ini mengatakan qultu, aku mengatakan Habib Zain ini. Kalau tadi kan ucapan Sa'id bin Jubair seorang tabi'in mengatakan selama orang alim itu mau ngaji, mau mendengarkan nasihat, mau dengar yang ilmu dari siapapun, maka dia tetap label alimnya nempel. Tapi kalau sudah tidak mau lagi, apalagi merasa cukup, maka dia menjadi orang yang paling bodoh. Maka Habib Zain bin Smith mengomentari dalam kitabnya, Qultu, maka aku mengatakan, wa min athna'i kalam sayyidina al-imam Humam. Di antara kemuliaan ucapan sayyidina al-imam al-Humam, Muhammad bin Zain bin Smith, radhiyallahu anhu. Di antara ucapan yang indah dari ulama kita, dari imam kita Muhammad bin Zain bin Sumit radhiyallahu anhu, ucapannya apa? Anna man qahhara nafsahu wa qabila al-haq mimman ja'a bihi faqad tawadha'a lil-haq wa ansaf. Anna sesungguhnya man qahhara nafsahu yang neken nafsunya, yang ngekang nafsunya, wa qabila al-haq dan selalu menerima kebenaran dari siapapun, mimman ja'a bihi dari siapapun yang datang. Ana wong nasehati, kadang-kadang sing nasehati bocah cilik. Karena sing ngomong bocah cilik, kadang-kadang kan kita ngeremehkan ya, tapi enggak dengerken. Selama omongannya baik dengerken. Sing ngomong kadang-kadang wong wadon ngerti apa kadang-kadang gitu ya, tapi neken. Jangan lihat wong wadon itu lho ucapannya apa rokna, nerima, kadang-kadang dinasehati guru gayami ngasih. Wasor nak nak gelem nerima padahal emosi padahal pengen jawab sampean nasihati penggayami misalnya padahal tapi omongannya baik omongannya nasihat walaupun dengan cara macam-macam diterima misalnya diterima saja enggak marah-marah enggak datengin ngonjoki gayami ora wis terima bae wis kok gampang dibenerna dong wis terima kok cuma carane salah gampang dibenerna kok bubar pragat benerna kini nasihat aja kayak kowe misalnya. Tapi lagi dinasehatinya, terima, mau neken nafsunya untuk nerima. Paham ya? Qabilal haq, menerima kebenaran, tapi yang datang kebenaran bukan salah. Ning tekane salah ya dibener, nah langsung salah sajurna. Tekane bener maksudnya lo. Yang datang itu kebaikan. Ya diterima. Kadang-kadang kan susah kalau orang yang datang bawa kebaikan itu orang di bawah kita kan susah.
sing ngomong jebule preman. Misale, "Eh, Pimen, sampean." Padahal dia salah diomongi sama preman misalnya. Kira-kira gelem terima boleh? Orosa Ustadz Kiai, ente binan santri merasa asem. Sembayang ora. Langsung delenge iki kuwe hawa nafsunya ini. Sembayang ora. Doyan mabuk pan nasehati wong sing sarungan kurang ajar repot. Ente sing kurang ajar. Ning preman ngomongnya bener hata preman hata setan misalnya wonge doyan maksiat sisan. Maaf. Kalau ucapannya bener, omongannya bener, terima dulu, kekang nafsunya. Ini susah. Angel apa gampang? Angel lepor. Belajar ya. Allahumma gampangin insyaallah. Mudah-mudahan diparingi gampang. Amin Allahumma. Ini sebutkan annaman qahara nafsu wa qabilal haq. Siapa yang nekan nafsunya dan terima kebaikan mimman jaa bihi dari siapapun yang datang kepadanya. Siapa bae sing teka wis, ora preman, ora wong wadon, ora cacilik, hatta bahasane wong ora waras pisan. Omongane bener tapi ora waras tapi omongane terima bleh. Terimalah omongan bener. Wong waras omongan ora bener terima mboten. Ora. Sisan maaf sekalian orang yang berjubah dan berimamah. Orang yang sorban yang kadang-kadang dipanggil ustaz, kiai, habib sekalipun ngomong salah jangan diterima. Gak bisa. Tapi kalau benar sekalipun dari ahli maksiat, sekalipun dari pendosa sekalipun, kalau omongannya baik enggak nyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, kita terima. Paham ya? Undur maqala wala tandur. Kemudian dong madrasah kan anak tulisan itu ya. Tulis undur maqala wala tandur man. Oh, lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang berucap. Kalau yang berucapnya orang kurang baik tapi ucapannya baik, ya ambil aja ucapan baiknya. Paham ya? Paham betul? Iya. Kalau yang ngatakan anak kecil tapi baik, gak apa-apa, kita dapat ambil manfaat dari anak kecil. Orang perempuan ngomong tapi baik, ya terima orang walaupun perempuan. Orang bodoh ngomong tapi baik omongannya, tapi itu kalau bisa semacam itu maka dia orang yang baik insyaallah. Amin Allahumma. Man qahara anna man qahara nafsahu wa qabilal haqq mimman jaa bihi faqad tawadda'a lil haqq. Maka yang bisa nerima kebaikan dari siapapun, kebenaran datang dari siapapun diterima, maka dia tawadda'a lil haqq wa ansaf, termasuk orang yang tawadhu kepada Allah dan diam menerima kebaikan. Ini sifat-sifat ahli ilmu. Kalau ahli ilmu punya sifat semacam ini pas banget. Ngene apa mboten? Ning ahli ilmu be kudu kaya iki apa maning san? Ning ahli ilmu sing ana ilmu be kudu ngrokna omongan sing apik, sing sapa bae tetep apalagi ente kelas sing lagi masih luru ilmu, sing sapa bae pokoke apik tampani. Sing penting A. Sing penting hak bener, apik. Paham ya? Paham tidak? Pun. Wahadhi sifatu talibus shadiq, dan ini adalah sifat pencari ilmu yang sejati, pencari ilmu yang benar-benar. Yakbalu al-faedah mimman kanat, menerima manfaat faedah dari siapapun. Wa aynama kanat, dan dimanapun. Wa indaman kanat, dan pada siapapun. Jadi ndelenge keapikane. Kalau itu kebaikan, kebenaran datang dari siapapun, dari dimanapun, kemudian di tempat siapapun itu kebaikan. Kalau itu ada kebaikan, ambil, kejar, cari kebaikan itu. Asalkan itu kebaikan. Paham ya? Jerewong Jawa metusing bolongan sirit ayam buah apa ning endok ya cukut. Yo ya. Yo ih, metune sing bolongan. Maaf. Bolongan sirit ayam dicukut endok. Yo nggih. Endok cukut ora? Tapi ning siji endok apa sih? Ya aja. Metu sing cangkeme wong ayu sisan. Wong ayu lambene apik metu cukut. Keluarnya apa dulu? Yang keluar apa? Paham ya? Kadang-kadang keluar dari maaf, dari kotoran-kotoran seakan-akan dari perut-perutnya hewan, tapi itu kebaikan. Madu, ngerti madu? Metune sing ndi? Dari perutnya lebah itu. Tapi karena madu, ambil, ada manfaatnya.
Gini apa boten? Jangan lihat, wah itu kotoran lebah itu dari perut lebah. Madu cukup. Paham ya? Artinya kalau itu kebaikan dari manapun datangnya, asal itu kebaikan ya, bukan kebaikan yang ditutup, bukan keburukan yang ditutupi kebaikan. Coba zaman saiki anak aslin jerone keburukan ditutupi kebaikan pada kepencut zaman saiki ya. Akeh casing, ngerti casing mboten? HP bodol casinge tok sing anyar. Wis api ki pur casinge warnane api gitu, ndeleng casinge. Bukan, aslinya kebaikan, ambil dari manapun itu. Paham mboten? Mudah-mudahan bisa bedakan sing casing karo sing ora. Oh, asal comot jebule casinge tok. Masih syar naudzubillah min. Tapi kalau memang itu kebaikan, tidak ada kamuflase, tidak ada penutup-penutupan, jelas itu kebaikan, ambil dari siapapun. Karena seorang pencari ilmu sejati akan ngambil kebaikan dari manapun, dimanapun, dan dengan siapapun. Insya, apa mending jelas dari ulama, dari habaib, di majelis khair, dari kitab, ya cepet tuh. Tangkep, ambil. Sisan sing mulang sebawahnya, sisan ustad ngisor, sisan sing mulang santri nih, wong bukannya kitab, sing diajukna ulama, kalau ambil siapapun, gak usah pilih-pilih, akan bermanfaat bagi kita insyaallah, amin Allahumma. Wala yaj'alul fa'idata matlubah, dan jangan menjadikan faedah tadi yang kita cari itu waqifan ala ahadin minan nas, berhenti di manusia. Jadi sebetulnya ada faedah, tapi karena simpan main faedah santri ini dewek mulah panora wis kae pan mulang pengajian, buka kitab Safinah, buka kitab Mukhtar Hadis, buka kitab Arba'in, kitab kecil-kecil karena santri mulang. Jenengan daripada jagung gelalang-geleleng mana jagung pen ngarepe hadir. Itu kitab sudah saya hafalkan semua, saya sudah paham dan dia bisa gitu dari saya. Enggak perlu saya. Duduk saja di situ dapat faedah insyaallah. Hadir saja, kenapa enggak hadir? Dengarkan saja, didengar di depan mata kita, depan rumah kita, sebelah rumah kita. Datang dengarkan wong kebaikan kok. Kenapa kita kok sombong banget enggak mau kasih pulang kayak mau. Oh, Habib Mahdi lah. Kanggo nyong weru cilike. Apa weru cilike? Ya weru asline nyong. Kenapa jago nang kana wis. Artinya dia ketutupan dengan kesombongannya. Kalau yang disampaikan misalnya kitab, sampaikan kebenaran hadis, ya dengarkan saja siapapun yang ngomong. Tadi sampaikan walaupun ahli maksiat sekalipun. Asal itu kebaikan, ambil. Tapi datang dari orang yang baik, tapi keluarnya keburukan, jangan diam. Tapi cuma ning wong apik biasanya yang metune apik lah insyaallah. Amin Allahumma. Umpama mawon iki, umpama wong apik jebule metune ora apik, ya cukup. Cukup apa aja? Kayak wong apik, Bib. Wong etok sing apik omongane ora apik. Misale. Sing diomongna miki ora bener. Kon nglawan ibune, aja gogoni ibune kon. Aja turuti. Siji iki dalam masalah ini kamu jangan ikuti ibu kamu. Tolong. Ya ini ngajar ora apik kok ya. Ngajar apik apa ora? Aja digogoni. Sampean mana? Aduh. Ning sampean gogoni terus sampean bakal susah, Pak. Ki mare ora bener iki. Nauzubillah. Paham ya? Jangan faedah, keuntungan, manfaat yang kalian ingin berhenti di depan orang, di tempatnya orang, tidak diambil. Datang diambil. Dunahat bal yaghtanim. Bahkan ambil kesempatan itu. Tahsilil faedah wa yatatallabul wasail almuwasilah ilallah azza wa jal. Bahkan manfaatkan keuntungan yang ada depan mata kita, faedah-faedah yang ada di sekitar kita, kebaikan-kebaikan yang ada di orang-orang yang dekat dengan kita, ambil manfaatkan sebagai wasilah, sebagai perantara untuk wusul ilallah, untuk sampai dapat ridhonya Allah, sampai anjuk sampai menggapai rahmat Allah, sampai mendapatkan surga Allah. Ini cuma wasilah sebetulnya. Kalau datangnya kita bukan karena siapa-siapa, datangnya karena ingin dekat dengan Allah, karena ingin dapat barokah, karena itu kebaikan kejar. Karena itu majlis ilmu datang. Karena yang disampaikan kitab hukum agama, dengarkan. Siapapun yang menyampaikan, tujuannya ingin taqarrub ilallah, jadikan wasilah supaya semakin dekat dengan Allah dan menjadi hamba Allah yang sukses, selamat dunia dan akhirat insya Allah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal
Jadi balik maning walaupun dikejar niku kesaenan tapi tetap tujuannya lillahi. Paham ya? Mereke maring majelis sing kadang-kadang sing mulang luwi nom, luwi bahasane ilmune luwi sengi sore tapi karena Allah datang itu. Nanti akan dapat kebaikan-kebaikan sampai usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mereka adalah wasilah. Duduk majelis wasilah, mendengarkan nasihat wasilah, mengkaji wasilah, sabar wasilah. Wasilah-wasilah ini tujuannya supaya kita sukses dunia dan akhiratnya insyaallah. Tujuannya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Cari wasilah, cari perantara-perantara yang bisa menyampaikan kalian kepada keselamatan sampai kalian mendapatkan falah. La'allakum tuflihun, semoga kalian falah. Falah niku beruntung atau najah, al-falah wan najah. Al-falah keberuntungan adalah keselamatan dunia dan ningana wong selamat dunia akhirat berarti untung. Gini apa badan? Dan niku kabeh niku tujuannya selamat dunia. Jadi mendengarkan nasihat ngaji jagung kadang-kadang ngantuk dipaksa. Ngantuk aduh ya tetap dilakoni. Anak pegawaian repot kok tulilah ngaji maksa mujahadah. Tujuannya supaya selamat. Tujuannya supaya Allah beri keselamatan insya Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita. Taufik adalah kemudahan-kemudahan untuk mencari kebaikan, kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan kebaikan, kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan. Itu adalah taufik saking Gusti Allah Subhanahu. Ning ora diparingi taufik ya hatta nang arep mata weruh ya dilalah sungkan. Kuping krungu ya sungkan ngrokna. Sing liyane aduh ngencot pit, aduh nganggo motor kadang-kadang setengah jam ditempuh. Tapi sing jejere malah santai-santainya nyeker remote ngarepe TV. Ya anak boleh. Oke. Si bisane bib gara-gara apa? Gara-gara Gusti Allah ora paringi taufik. Wis judule iki. Gara-gara Gusti Allah ora karep selesai sudah. Soalnya enggak selasa ya kupingnya krungu, mata melek, tapi Gusti Allah ora paringi taufik ora anjuk. Sing atuh diparingi taufik, sing barek ora, ya sing dadi sing anjuk, sing barek ora dadi. Paham ya? Paham boten? Ora usah heran, enggak usah heran. Enggak usah bingung karena ini semua aturan Allah. Ada tidak kejadian yang lepas dari takdirnya Allah? Ada tidak satu kejadian yang lepas dari takdirnya Allah? Jadi sendiri, jalan sendiri. Ada tidak? Enggak ada sama sekali. Mustahil. Semua kejadian sekecil apapun, daun yang jatuh, yang kering, semuanya di tengah malam Allah tahu semuanya. Semuanya diatur, semuanya diatur sama Allah Subhanahu wa taala dan semua adalah kehendak Allah. Tidak ada yang lepas dari takdir dan keinginan Allah sehingga ora usah bingung. Bib bisa ane sih bib nang kana kayak gini ora usah bingung. Stungakna bae sih. Ning takon jawaban asline ya karena Gusti Allah karep. Mesti iku wis. Yo nggih, karena Allah ingin begitu. Lah kita kenapa sampai sini? Karena Allah ingin. Kenapa kita diizinkan mendengarkan tausiah? Karena Allah ingin. Kenapa kita diizinkan salawatan tadi? Karena Allah ingin. Kenapa saya ngotot ngesemasem? Karena Allah ingin. Semua Allah ingin. Allah yang inginkan ini. Makanya kalau diinginkan kebaikan oleh Allah, syukuri alhamdulillah. Ning ditakdirakan saya sing akeh syukur. Syukur. Cepet gagian alhamdulillah syukur. Mudah-mudahan dengan syukur tadi Allah inginkan kebaikan-kebaikan terus kepada kita insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku mawon yang sakit kula sampaikan nyuwun agunge pamuten, saya minta waktu 5-10 menit untuk tahlil malam ini bertepatan dengan malam haulnya Mbak Ubaidah. Mbak Ubaidah kirain besok insyaallah acara pengajiannya, silahkan pada rawuh besok pagi kita ingin tahlil malam ini khusus pada almarhum Kiai Ubaidah sama Kiai Said yang malam ini malam haulnya. Sedikit tahlil dan kita baca doa wahbah, dan yang punya waktu besok supaya bisa hadir ngalap berkah ben selamat bareng-bareng ngaji insya, yang tidak ada udzur, yang tidak ada kegiatan yang kosong waktunya, saya enggak suudon kalau memang sudah ada kegiatan. Aja kadang-kadang ngumumna, sing ngumumna ana kegiatan ora teka. Ci suudoni. Umumna tapi dhewe ora teka.
sukdon padahal ngumum naiknya pengen diane teka dewek orang teka benoli ganjaran karena dewek orang pan teka umpama karena anak udur sehingga ngumumkan ada anak sing kayak kenet seneng ngejak wong yuk mangkat apa calo apa kenet calo ya mangkat si cimani mangkat ngunjali wong maring bis giliran bisa jalan dewek orang ning calo kapi kan mending nggih calo ngumumaken hall misalnya ternyata sing ngumumna umpama anak udur orang teka padahal udur tapi wong sing sudon bungane dewek tapi ning orang udur ya insyaallah hadir insya Allah. Jadi niatkan malam ini yang tidak ada udur hadir mudah-mudahan insya Allah.